Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Halo lur, apa kabar? Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah lur, pada kesempatan kali ini ya, sesuai requestan untuk menggunakan bus PO Haryanto yang pariwisata, dan kita gunakan itu yang Rengganis ya, mantap pokoknya. Tujuannya kemana? Ini kita nanti mau istirahat di rumah makan Menara Kudus nih. Nah nanti kita istirahat di rumah makan Menara Kudus di daerah sini ya, melewatin Alas Ruban. Jadi langsung saja yuk kita berangkat ya. Tapi tak lupa kita harus berdoa dulu, semoga dalam perjalanannya lancar, visinya kuat dan tidak ada crash. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, buat teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like dan juga share ya, supaya tidak ketinggalan ketika ada video rilis terbaru dari saya. Yuk langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga selamat. Amin. Ini ceritanya habis dari ngantar ini ya, penumpang parwis ya, pariwisata, habis wisata, habis lebaran kan. Dan ini kosongan, ini kita pulang ini kosongan. Mantap jos pokoknya. Kita jalannya santai aja ya, slow aja, nggak usah terlalu buru-buru. Karena kenapa? Ya memang nggak ada yang diburu-buru gitu. Oke. Perjalanannya ini sudah normal ya situasinya, karena sudah bukan arus mudik lagi, tapi tetap ada di beberapa itu macet. Ya wajar lah ya. Hati-hati. Kita overtake XDD SDD ya, mantap pokoknya, tinggi-tinggi banget ya, bus tingkat. Kalau saya bilang dulu itu bus tingkat loh, mantap bus tingkat ya. Awas, masuk kanan. Oh, nah gini kan enak dilihat ya, kalau perjalanannya lancar gitu. Makanya dalam perjalanan itu tuh kita harus berdoa, jangan sampai tidak. Oh, kirain mobilnya ini madep ke sini. Nah kita sebentar lagi sudah mau nyampe di Alas Ruban. As, ini kita harus yang ngalah. Oh enggak, dia yang ngalah ternyata. Is, bir nyerempet titik wis. Mohon maaf. Oke, kita sudah mau memasuki Alas Ruban dan waktu ini sudah sore ya, 3:30 kita masuk di Alas Ruban. Slow aja kita mas bro, jangan buru-buru ya, karena medannya juga mengerikan ya jalannya ini. Udah nikung lewat alas, namanya juga Alas Ruban. Santai aja, yang penting selamat. Oh ya lur, ini bis yang saya gunakan ya, ini dari PO Haryanto menggunakan sasis Mercy dan juga bodi dari karoseri Laksana. Sorry ya Allah, astagfirullah. Bodi dari karoseri ini lur Adiputro, mohon maaf ya teman-teman. Bodi dari karoseri Adiputro, bukan Laksana, bukan. Kenapa pikiran saya jadi Laksana dah?
Wih, di Tavertex sama Avanza Lur di tikungan. Oke. Ini ada truk Hino ya. Ini juga Hino. Hino. Awas, sip. Hati-hati. Sip. Alhamdulillah perjalanannya ini lancar semoga ya. Awas, awas. Saya kadang kalau nikung-nikung gini ngukurnya belum bisa pas loh. Mesti belajar bis asli ya. Soalnya kalau game kan injakan ban itu enggak seberapa berasa. Oke, sip. Atau, oh iya, solusinya salah satunya ganti steering. Nah, ini sudah kita lepas dari alas roban Papual. Dan ini banyak sekali yang lewat sini ya, Mas Ian ya. Ini sebelah kiri ada kantor gedung AJP ya. Mantap pokoknya. Awas. Masih maju lagi ya rumah makannya ya. Ini lur, di sini itu banyak beberapa armada ya. Itu ada dari Laju Prima dan ada sahabat juga sama Beju. Sip sip sip. Nah, di depan sono ya. Rumah makan Menara Kudus, Bukit Indah yang sebelah kanan ada Sinar Jaya ya. Tuh. Op, kita masuk. Was. Oh. Maju dikit. Eh, sip. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini ya. Dan kita sudah berada di rumah makan Menara Kudus dari PO Haryanto. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.